baik di zaman akhir itu tidur kan. Sholat saja kalah sama tidur kan. Tapi itu loh ya, yang wajib tetap loh, terus kamu gak sholat wajib. Begini, beliau mencontohkan itu. Ada orang sholat tahajud terus, terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur, obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita hajud terus nuntut pengiran, aduk turu. Mergongkok diakibat terus setan memberi bisikan, lu nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul. Berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab, enggak. Daripada ngono kan turu ora tau ndonga ngono ya. Timbang abri-abri Islam ya, timbang ngelek-ngelekin apa? Islam. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud salat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau enggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ora mandi. Nyawamu aja. Wis daripada ngono ora usah apa? Tahajud turu wae. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu saenake dhewe itu ya jarang. Saya sering didolani muhibbin terus bilang, "Gus, saya doakan gini-gini saya mau nyalon bupati atau saya gini." Saya bilang, "Gak waduk ra ndonga, nak ra mandi darane ulama dongane ra mandi. Nak mandi kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Sopo sing ra roh bupati saiki gak beli?" Ribet kan? Ketika mereka jadi, ngunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli? Yang beli maksudnya, yang gak beli gak usah tersinggung. Jadi ribet ngadepin. Nggak, artinya gini loh, bahwa doa itu jangan dipakai begitu loh. Kalau minta nasihat, tak nasihati, jadi bupati yang baik, gubernur yang, kalau minta doa itu resikonya. Akhirnya kaya-kaya kalau diminta doa, ya doa, sebenarnya diisinya itu gak doa kemenangan. Itu mas selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha, boleh melakukan yang dikehendaki. Allah enggak boleh terdikte oleh doa kita, enggak boleh.